Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita cara membuat sertifikat seminar atau pelatihan menggunakan Illustrator. Tampilannya sebenarnya seperti ini. Nanti yang mau silahkan bisa di-download. Cara downloadnya ada di durasi ketiga menit. Kita langsung saja pada tutorialnya. Di sini teman-teman kita buka dulu ya file baru saja. File pilih new, setelah itu kita pilih A4 ya. Di sini satuannya kita pilih sentimeter, lalu orientasinya kita pilih di sini ada landscape ya, jadi ini berpindah. Oke, kita tekan OK dulu ya, seperti itu. Setelah itu teman-teman silahkan digunakan rectangle tool di bagian toolbox ya. Di sini bisa dilihat di bagian kiri. Kita drag dulu sesuai dengan seluruhnya di sini. Setelah di drag, teman-teman kita punya satu buah rectangle seperti itu. Kita perkecil dulu. Selanjutnya kita buat satu buah garis ya, line segment tool. Kita drag di sini, diambil dulu ke pojok kiri bagian sertifikat ya, pojok kiri bagian bawah. Oke, kita rapihkan dulu, maksud saya di kemiringannya ya, disesuaikan dulu saja. Untuk kemiringannya teman-teman bisa sesuai keinginan atau bisa juga mengikuti saya ya, seperti itu. Oke, kalau sudah teman-teman kita tekan Alt lalu kita drag ke sebelah kiri. Oke, yang ini jadi kita akan buat 3 ya, 3 buah seperti itu. Lalu kita tekan Alt kembali, lalu geser ke sebelah kanan. Jadi ada 3 buah garis. Oke, kalau sudah teman-teman, lalu kita ke bagian kanan ya. Kita drag sambil menekan Alt seperti ini. Oke, lalu lakukan kembali, tekan Alt lalu di drag ke sebelah kanan seperti itu. Kalau sudah teman-teman, diseleksi dulu semuanya dan kita bisa gunakan Smart Builder ya. Di sini dicek dulu di toolbox Smart Builder tool ya, kita klik saja dan fill-nya di sini kita isi teman-teman dengan warna kuning dulu ya, nanti untuk gradasi bisa diatur. Oke, kita klik Smart Builder-nya, pilih warna kuning ya, mohon maaf yang tadi kita pilih di swatch saja, lalu kita klik oke. Outline-nya kita hilangkan. Kita klik saja 1, 2, 3, ini juga sama, ini juga sama ya. Oke, kalau sudah teman-teman, ini di bagian luarnya kita mendapatkan file, silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi. Setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog, cari tombol download biasanya paling bawah. Ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive. Silahkan di-download dan selamat, Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis, tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya. Terima kasih. Kita buang saja atau kita delete saja ya. Oke, ini juga sama, kita delete, ini juga sama. Oke, seperti itu. Kalau sudah teman-teman, sekarang kita buat dulu gradasi menggunakan di sini ada gradien ya, tinggal kita drag seperti itu, atau kita juga bisa, maksud saya di drag nanti setelah gradasinya ada ya. Oke, kita tarik dulu ke bagian bawah di sini di menu gradien. Kalau tidak ada teman-teman bisa masuk di sini di window, lalu ada pilih tab gradien ya, panelnya sudah ada seperti itu. Yang ini kita delete, kita drag, kita buang warna hitamnya. Oke, kita ganti teman-teman. Cara menggantinya bisa menggeser di bagian color ya, kalau tidak ada atau berpindah teman-teman bisa masuk di window, ada bagian color, tab colornya tinggal kita geser saja seperti itu ya. Jadi sekarang bisa di drag teman-teman. Oke, kita sesuaikan dulu untuk warnanya. Kalau sudah yang ini kita tekan I ya, lalu diklik. Oke, seperti itu. Tekan G, ini jadi bisa ter apa istilahnya, bisa di
copy saja stylenya seperti di Photoshop ya, hanya ini menggunakan tool eyedropper. Teman-teman, untuk warnanya, warna colornya bisa disesuaikan saja ya, barangkali ini tidak sama dengan file yang akan dibagikan, tetapi kurang lebih nanti bentuknya atau gambarnya seperti itu. Oke, yang ketiga juga sama, tekan I lalu diklik ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tinggal bagian yang ini, tekan I lalu diklik. Bagian yang kedua juga sama, tekan I lalu diklik. Oke, setelah itu teman-teman silahkan diseleksi semuanya ya, kecuali warna putih di sini di tengah, tekan Shift lalu jangan diseleksi. Jadi yang diseleksi hanya bagian yang ini saja dan bagian yang di pojok kanan bawah, berarti hanya seperti itu. Lalu kita pilih efek, ada stylize ala drop shadow ya, kita klik preview. Teman-teman, di preview ini langsung ada ya untuk stylenya. Di sini ada opposite ya, jadi opposite itu untuk ketebalannya kita bisa atur ketebalannya, misal kita hanya berikan 30% saja. Dan di sini adalah jarak-jaraknya ya, kita bisa dikurangi, ditambahkan seperti itu. Kalau dirasa sudah, kita tekan OK saja dulu. Sekarang kita rapihkan ya bagian yang ini dan yang ini. Yang kedua kita pindahkan ke atas dengan kontrol shift kurung kurawal kanan, jadi ada, bisa dilihat teman-teman untuk bayangannya. Kalau yang ini sudah, selanjutnya tinggal kita buat lagi satu buah garis ya di sini. Teman-teman bisa menggunakan bagian yang ini, dikopas saja, tekan Alt seperti itu, naikkan ke atas dengan kontrol shift kurung kurawal kanan ya. Oke, kita hilangkan saja untuk drop shadownya, bisa ditekan D dulu ya, ini menjadi default. Kita hilangkan untuk fill-nya dan yang ini kita klik dua kali ya. Oke, kalau sudah diklik dua kali ini akan otomatis menjadi selection isolasi ya, jadi diisolasi. Ini diseleksinya hanya bagian ini saja, kita drag teman-teman menggunakan direction ya, di sini ada direction tool, jadi tinggal kita tarik saja seperti itu. Kita pindahkan warnanya yang ini ke warna hitam dan kita beri gradasi white black ya, di sini white black. Gunakan tool gradasi lalu kita atur dulu untuk warnanya teman-teman. Oke, di sini bagian yang putih kita nolkan saja untuk opposite-nya. Bagian yang hitam ini kita atur menjadi warnanya agak abu-abu lah, seperti itu. Oke, diatur sampai bentuknya nanti mengarah seperti ada sedikit lekukan ya, seperti itu. Oke, kita tarik saja sebentar, berarti yang ini harus ditariknya. Oke, kita betulkan dulu untuk direction ya, atau untuk arahnya. Yang ini sepertinya harus dikurangi sekitar 70 lah kurang lebih. Jadi pada intinya bentuknya itu jadi seperti lekukan ya, jadi seperti agak menanjak lah, seperti itu. Kita kurangi lagi sekitar di 50. Oke, kalau sudah teman-teman seperti ini, tinggal kita dimasukkan untuk deskripsinya. Teman-teman bisa menggunakan, di sini ada text tool ya, tinggal ditulis saja sertifikat, ada nomor dan lain-lain, juga ada sosial media kalau diperlukan. Sebelumnya mohon maaf teman-teman, pada bagian text tool admin tidak dijelaskan karena hanya menggunakan tipe tool saja. Jadi teman-teman tinggal dituliskan sertifikat supaya tidak terlalu lama ya untuk penulis video ini. Jadi untuk text tool saya kopas saja. Di sini paling saya menjelaskan font apa yang digunakan dan juga stylenya ya, biasanya yang ada di dalam sertifikat itu. Di sini karena judulnya sertifikat pelatihan atau sertifikat seminar,
biasanya di bagian atas ada penyelenggaranya, ini hanya fiktif ya. Terus ada tulisan sertifikat, ada nomor sertifikat, terus ada pemberiannya di sini kepala sekolah atau siapa, atau sertifikatnya diberikan kepada, terus ada nama, terus ada sebagai siapa penerimanya, baik itu sebagai peserta atau sebagai juara dan lain-lain. Terus ada juga tanggal diselenggarakannya sertifikat ya, dan juga ada kategori kalau misalkan ada nilai yang harus ditampilkan, baik lulus, tidak lulus, memuaskan, baik dan lain-lain lah seperti itu. Terus di bagian bawah di sini ada signatur ya, tulisan dan titik mangsa, ada kepala sekolah, penyelenggara dan penyelenggara. Ini kondisional tapi kurang lebih seperti itu, teman-teman bisa digunakan nanti sesuai kebutuhan. Untuk bagian font yang ini saya gunakan Perdokawan, yang ini saya gunakan Briserif, bagian yang bawah saya gunakan Grid PBase ya, yaitu Grid PBase dari Google Font. Oke teman-teman, sepertinya itu dulu cara membuat sertifikat menggunakan Adobe Illustrator. Mohon maaf dengan banyaknya kekurangan pada video ini. Silakan di download linknya, ada durasi ketiga menit, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada gambar atau ada style atau ada yang terlewat dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih, salam belajar Indonesia.